Tapi kalau misalnya udah dapet warisan itu lagi dua, oke? Hah? Yeay. Kok? Kamu? Kok bisa? Mbak, kok kamu bisa tongkol sama dia sih? Aku minta maaf, kok bisa sama lagi? Mbak, aku minta maaf. Ah, udah semuanya pada ngebohong, gue gak suka ya. Oke, jadi, coba kamu bisa lihat foto itu gak coba? Gak bisa, aku gak bisa. Jadi kamu gak buta. Kamu gak buta ini. Udah ya, Mas. Buka. Hari, Mas. Aku mau pergi aja, Mas. Ini aku buta buktinya kecelakaan itu. Buka. Buka mata kamu. Dre, aku bisa jelasin, Dre. Tolong, maafin aku, Dre. Foto, Dre. Kamu tahu lah kebutuhan aku gimana? Ya kalau jadi lo stompol sama Anita, buat apa coba duduk? Ini semua gara-gara Anita, beneran Dendre. Sebenarnya kita mendingan ngobrol dengan kepala dingin, jangan emosi Dendre. Aku udah kecewa sama kamu. Ya lo pura-pura buta buat apa coba, Anita? Karena kita emang ada stompol sama Anita. Dendre, seharusnya kamu jangan marah aku dong, ke Anita juga dong. Ya kan kamu pacar aku, kenapa kamu bohongin aku? Aku bohong juga karena keperluan aku. Ya kalau kamu perlu, kamu tinggal bilang. Bilang gimana? Sekarang aja modal aja kamu gak ada. Ya kan aku lagi usaha buat ngumpulin. Yaudah Andre, mendingan kita ngomongin baik-baik aja ya di luar ya. Aku maunya sekarang kita putus. Aku udah susah payah ngorotin cewek lain gitu buat kamu, tapi kamu kayak gini. Jangan putusin sepihak dong, Andre. Mendingan. Oke, ayo, udah, oke. Gimana ya, Umi? Enggak, tetap enggak, putus. Andre kan sekarang dibohongin, ya kan? Tadi Andre marah banget karena dibohongin. Di atas langit pasti ada langit. Nah. Iya, suka ngebohongin orang, suatu saat juga dibohongin. Iya. Dibayar konten ya, Umi? Dibayar konten ya? Seperti konten YouTube saya, Uya TV tuh menipu tukang tipu yang baru. Iya benar. Iya. Emang begitu. Ya udah, sekarang Andre, gimana Andre? Bener kata Umi, dibayar konten tuh. Ya. Gimana tompelnya? Iya, ini judulnya benar kayak kata Mas Uya tadi. Ketipu kena tipu. Ya. Wah. Makanya kalau hidup tuh jujur kayak aku. Wah, lu punya. Hei, lu punya tompel juga di. Ya udah, kalau begitu sampai ketemu lagi di rumah. Uya.